Dalam rangka memeriahkan Hari Pendidikan Nasional, SMK Negeri 1 Kota Limbaru mengadakan berbagai kegiatan yang bertemakan tentang lingkungan hidup. Layaknya seperti sekolah lainnya, SMK Negeri 1 Kota Limbaru ini juga melaksanakan upacara Hari Pendidikan Nasional. Namun usai upacara, pihak sekolah dengan pelajar sebagai peserta melakukan berbagai perlombaan dan bazar makanan sehat. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah lomba bernyanyi untuk para pelajar yang mengangkat lagu-lagu tentang alam dan lingkungan hidup. Selain itu ada perlombaan fashion show, namun kali ini berbeda dengan fashion show pada umumnya yang mengenakan busana mewah dan mahal. Di sini para pelajar dituntut agar dapat mengolah barang-barang bekas menjadi barang yang menarik sehingga bisa dikenakan dan terlihat menawan saat dipakai. Syahrun, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Limbaru mengungkapkan selain memperingati Hardiknas, kegiatan ini juga dilakukan untuk mendukung sekolah menuju Adiwiyata Mandiri dengan menjaga keramahan lingkungan sekolah. Bertemakan tentang lingkungan semuanya, baik dalam perlombaan busana tentang pemanfaatan bahan-bahan bekas, kemudian lomba lagu yang bertemakan lingkungan, kemudian bazar tentang makanan sehat, yang dalam hal ini kita berharap semua masyarakat ataupun warga di SMK Negeri 1 Kota Limbaru mulai dari guru, siswa, dan stakeholder yang lainnya menyadari betapa pentingnya lingkungan tersebut. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Limbaru Syahrun berharap dengan adanya kegiatan ini bisa mengajak masyarakat sekitar untuk memperhatikan alam. Khususnya keluarga besar SMK Negeri 1 Kota Limbaru 8 agar dapat meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan hidup.